Assalamualaikum and selamat pagi. Selamat datang ke channel saya Dengan Pai. Bagi yang baru saja menonton channel saya ucapkan selamat datang. So jangan lupa, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang lonceng supaya anda dapat info-info yang terbaru dan juga video-video yang terkini setiap kali saya update. Selain model Ninja 250, inilah satu lagi model yang dilancarkan pada hari yang sama dengan Ninja 250, Z250. So, model ni didatangkan dengan harga RM19,500, tidak termasuk pendaftaran, insurans ataupun cukai jalan. Okay. Model ni juga dia tampil ada dua warna, satu metallic spark black dan satu lagi candy cardinal red. Yang ni ikut saya rasa candy cardinal red. Okay. So model Modenas Z250 ABS ni kapasiti kuasa dia, kuasa enjin dia 248 cc, dia dengan 4 stroke, 2 silinder, ok, Dodge, ok, dengan transmisi dia 6 kelajuan juga sama macam Ninja, dan dia ada sistem assist and slipper clutch. Ok, dia ada slipper clutch. Ok, so enjin ni dia menghasilkan kuasa maksimum 37 horsepower atau 12,500 RPM dengan keluaran torque dia 23 Nm torque atau 10,000 RPM. Ok, berat motor ni 165 kg. Ok, ketinggian tempat duduk dia 795 mm. Ok, so model ni sama macam model Ninja 250. Depa pasang CKD CKD dekat kilang Modenas lah. Okey, di Gurun Kedah. Okey. So model ni dia sama macam model Ninja juga. Tempoh jaminan dia selama 2 tahun atau 20,000 km, mana-mana yang terdahulu. Okey. Model ni juga dia dilengkapi dengan sistem ABS depan dan belakang. Okey, sama macam Ninja. Okey, 250. Dan kaliper brake dia Nissin. Okey. Kemudian fork dia telescopic. Piring disc dia sama saiz dengan Ninja, tak ada perbezaan. Okey, memang tak ada perbezaan dengan model Ninja, memang sama tutup. Nampak kaliper brake dia Nissin, sama saja depan belakang. Rim dia still pakai engkai juga, sama macam Ninja. Okey, memang tak ada perbezaan apa dengan Ninja, hanya membezakannya adalah fairing sahaja di bahagian depan dan meter, itu saja. Yang lain tak ada, yang lain semua sama. Okey, yang lain semua sama. Ok, panel meter dia, panel meter dia, ok, macam biasa dia ada RPM. Panel meter dia memang berbeza lah dengan Z250. Ok, dekat sini dia ada temperature dan di sini ada minyak, gear indicator. Ok, dekat sini odometer. So kalau kita nak tengok, ok, dia ada apa kat odometer ni lagi, dia ada trip A. Ok, saya dah ride sejauh 155 km lah. Ok, kemudian dia ada trip B. Ok, itu saja. Kemudian dekat bawah ni dia ada jam. Ni menarik lah kan. So anda boleh, dekat sini dia ada untuk apa dah, sini dia tak naik, kosong. Ok, kan. Dekat sini dia ada average untuk 1 liter minyak boleh pergi lebih kurang 24.6 km, sama je macam Ninja itu. Ok, lepas tu dia ada range, itu saja. Ok, handlebar dia memang simple, nice. Dia ada besi-besi je, tak ada apa. Sini lampu atas bawah, signal horn. Sini ada pass, bypass kan. So dekat sini run off. Ok,
parking, starter, tu saja. Memang simple. Set mirror dia puas hati. Rosak dan jelas. Okey, anda boleh nampak sampai belakang. Memang berpuas hati. Okey. Okey, tangki dia 14 liter sama macam Ninja, tak ada perbezaan apa pun. Okey, memang tak ada perbezaan yang ketara sangat, hanyalah di bahagian hadapan dan juga panel meter sahaja. Yang lain semua sama sahaja. Monoshock dia pakai sama, Showa, okey. Sama. Dan dia ada bracket dekat bawah ni pun sama. Sama bracket lagi. Lampu hadapan dia LED. Okey, lampu dia memang terang. Memang terang. Visor saya yang gelap, oh boleh nampak jalan. So memang lampu dia memang terang. Signal mentol. Okey. Sama dengan belakang lah. Okey, belakang ni sama macam Ninja. Okey. Nampak? LED mentol. So okey, saya tak tunjuk itu. Okey. Ninja sama dengan Z ni. Okey, untuk anda buka question dekat bawah ni boleh. Nampak? Ada lubang kunci, anda boleh buka. Anda kena tekan sikit. Sebelah dia dan cabut. Okey. Saya tak tunjuk itu yang Ninja. Okey. So dekat bawah dia, okey, yang ni boleh lah kalau nak simpan barang sikit. Okey. Ada ruang. Ada ruang untuk anda simpan. Okey, kalau anda nak buka si hadapan, dia ada satu kabel dekat sini. Just tarik. Angkat. Okey. So dekat si hadapan ni, bateri dekat bawah ni lah. Dan dia ada bagi tools. Okey. Dan dia ada cover tau. Ni cover anda punya soket-soket fuse super dekat sini. So kalau hujan pun tak kena ayak lah dekat sini. Ada ruangan safety lah dekat sini. Okey. So design dia memang cantik yang ni. Z250 ni memang cantik, nampak garang juga. Okey. Sesuai dengan perwatakan dia lah. Okey, so memang tak ada banyak perbezaan di antara Ninja dengan Z250 ni lah. Okey, yang membezakan motor ni adalah di bahagian hadapan. Bahagian fairing hadapan, meter, handlebar, itu saja yang membezakannya. Yang lain-lain adalah sama saja dengan Ninja 250. Okay. Kapasiti enjin semua sama, spek semua sama. Okey. Sprocket semua sama. Tak ada beza. So itulah sikit sebanyak saya boleh ceritakan. Okey. Sebab dia tak banyak perbezaan yang ketara, hanyalah sikit sangat bahagian hadapan saja. Okey, yang membezakan antara Z250 dan Ninja 250. Dan juga riding position, itu saja yang membezakan. So nanti saya ceritalah dalam video lain pula pasal riding position dia. So video saya pun sampai sini sahaja. Nantikan video saya onboard atas motor, kita cerita pasal riding position, berapa top speed, macam mana handling dia dalam town, sesuai ke tak, apa semua nanti saya akan cerita dalam video yang akan datang. Okay. So seperti biasa, yang kurang yang lemah itu semua yang datang daripada saya sendiri. Yang baik dan indah itu semua datang daripada Allah SWT. Sampai kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum and bye-bye.